Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Halo adik-adik, yuk belajar pembagian bersama Upin dan Ipin. Belajar pembagian 3. Berapakah hasilnya 3 dibagi dengan 3? Kita misalkan ada 3 buah stroberi akan dibagikan kepada 3 anak, yaitu Upin, Ipin, dan Mail. Kita hitung bersama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, dan terakhir 1 untuk Mail. Jadi masing-masing mendapatkan 1 buah stroberi. Jawabannya 3 dibagi 3 adalah 1. Berapakah jawabannya 6 dibagi 3? Kita misalkan kita punya 6 buah stroberi akan dibagikan kepada 3 anak, yaitu Upin, Ipin, dan Mail. Kita hitung bersama-sama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 1 untuk Mail. 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, dan 2 untuk Mail. Masing-masing anak mendapatkan 2 buah stroberi. Jawabannya 6 dibagi 3 adalah 2. Berapakah hasilnya 9 dibagi dengan 3? Kita misalkan ada 9 buah stroberi akan dibagikan kepada 3 anak, yaitu Upin, Ipin, dan Mail. Kita hitung bersama-sama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 1 untuk Mail. 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, dan 2 untuk Mail. Kantong berikutnya, 3 untuk Upin, 3 untuk Ipin, dan terakhir 3 untuk Mail. Masing-masing anak mendapatkan 3 buah stroberi. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Berapakah hasilnya 12 dibagi dengan 3? Kita misalkan kita memiliki 12 stroberi akan dibagikan kepada 3 anak, yaitu Upin, Ipin, dan Mail. Mari kita hitung bersama-sama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, dan 1 untuk Mail. 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, 2 untuk Mail. 3 untuk Upin, 3 untuk Ipin, dan 3 untuk Mail. Kantong terakhir. 4 untuk Upin, 4 untuk Ipin, dan terakhir 4 stroberi untuk Mail. Masing-masing anak mendapatkan 4 buah stroberi. Jadi jawabannya adalah 4. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berapakah hasilnya 15 dibagi dengan 3? Kita misalkan kita memiliki 15 stroberi dibagikan kepada 3 anak. Kita hitung bersama stroberinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 stroberi dibagikan kepada 3 anak, Upin, Ipin, dan Mail. Mari kita hitung bersama-sama.
satu untuk Upin, satu untuk Ipin, satu untuk Mail. Dua untuk Upin, dua untuk Ipin, dua untuk Mail. Tiga untuk Upin, tiga untuk Ipin, dan tiga untuk Mail. Kresek berikutnya, kantong berikutnya. Empat untuk Upin, empat untuk Ipin, empat untuk Mail. Kantong terakhir, lima untuk Upin, lima untuk Ipin, dan terakhir lima untuk Mail. Masing-masing anak mendapatkan 5 buah stroberi. Jadi jawaban yang benar 15 bagi 3 sama dengan 5. Jangan lupa subscribe, like, and share.